pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Nah pemirsa, sebenarnya saya ini sudah terlambat pemirsa. Kenapa jalanan begitu macet? Sebagian tempat masih banjir, tetapi tetap saya harus datang ke pecinta setia Bumas on the Street. Nah, pagi hari ini saya akan ke, wah ini dia lokasinya, ke ibu-ibu PKK perumahan Jati Jajar RT 002 RW 014 Kelurahan Jati Jajar Kecamatan Kapos di Depok. Yuk pemirsa, segera saja kita berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Lagi sibuk apa ini? Arisan, ibu-ibu. Kan kalau sudah selesai arisan, sudah belum? Udah ada yang narik belum? Nah, nanti saya akan memperagakan masakan-masakan sajian yang mudah dibuat. Sementara ibu arisan menyelesaikan kemeriahan ini, saya mau menata dulu dapur saya ya, Bu. Oke, Bu. Mari. Ibu-ibu, selesai sudah arisannya? Ah, nanti yang dapat arisan bisa langsung mempraktekkan sajian-sajian kita hari ini ya, Bu. Nah, ibu-ibu, yang pertama kita membuat ya yang sederhana saja. Karena saya tadi lewat sini, Bu, banyak sekali yang jual sayuran. Sayurnya, aduh, cakep-cakep, Bu, ya. Nah, apa yang akan kita buat? Kita membuat lodeh. Biasanya lodeh itu kalau enggak merah, putih. Nah, sekarang kita buat lodeh yang warnanya kuning. Untuk memasak ini, saya pasti akan mengajak salah satu ibu. Ibu-ibu di PKK RW 14 Perumahan Jati Jajar. Kalau dari rumah saya emang jauh. Tapi saya sayang sama ibu-ibu, saya datang. Siapa yang mau menemani saya? Ini dia. Bu, bintang sinetron. Cantik sekali. Selamat datang ibu. Alhamdulillah. Aduh, Mbak. Mbak, siapa saya manggilnya? Mbak Ati. Mbak Ati. Ibu Ati. Ibu Ati. Putranya berapa, Mbak? Dua. Dua. Iya. Yang paling besar? SMP kelas 3. Hebat ya. Yang paling kecil? SD kelas 5. Hebat. Nah, tak masak nggak, Bu? Suka, Bu. Apa? Ya, sederhana aja, Bu, masaknya, Bu. Apa tuh? Ya, contohnya sayur lodeh. Ya, ini gitu sekarang kita buat ya. Yang lain ya. Yuk, kita ke dapur. Yuk, Mbak Ati. Iya, Mbak Ati. Saya di mana, Bu? Sini, boleh. Oh, iya. Nanti kan yang masak, Mbak Ati. Nah, kita membuatnya sayur lodeh yang gampang saja. Bumbu kuning ini dari apa yang saya buat? Kunyit pastinya, Ibu ya. Ada cabai sedikit, bawang merah, ada bawang putih. Kemudian juga dengan kemiri, supaya kental itu selalu kasih kemiri. Tapi kemirinya, Bu, harus disangrai dulu supaya nggak langu. Nah,
Terakhir baru kol. Baru kolnya ya. Iya. Kol. Terus kemudian apalagi yang terakhir? Tomat potong gede-gede aja, Bu. Nah, nanti yang satunya ditaburkan di atasnya. Campur, Mbak. Oke. Ini